Amen.
الخوف يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Inna
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. Hari ini kita melihat fenomena alam berupa gerhana bulan. Gerhana adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gerhana bukan sebagaimana diyakini sebagian masyarakat dahulu bahwa itu peristiwa di dalamnya bulan atau penanda bencana bagi petani, peternak dan lainnya. Keyakinan seperti itu tidak benar. Gerhana adalah salah satu bukti akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qur'an Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lasyamsu yanbaghiha tudrikul qamar wal layli sabiqun nahar." Wakurun fi fardhi isbahum surah Yasin ayat 60. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing berbeda pada garis edarnya atau apinya. Ayat ini menjelaskan bahwa terjadinya gerhana adalah ketika matahari, bulan dan bumi berada di satu garis lurus. Jika bulan menghalangi cahaya matahari ke bumi, maka itu adalah gerhana matahari. Jika bumi menghalangi cahaya matahari sampai ke bulan, maka disebut dengan gerhana bulan. Itulah fenomena alam yang terjadi. Jamaah salat gerhana bulan rahimakumullah. Allah menciptakan bulan sebagai cahaya, matahari sebagai sumber cahaya, dan Allah menciptakan orbit atau garis edar segala benda langit untuk kehidupan manusia di bumi. Dan sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan mitos-mitos ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari. Tetapi kita banyak beristighfar, banyak mohon ampun, dan selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita bila terjadi gerhana untuk berdoa kepada Allah. Mendirikan salat sunnah, bertakbir dan bersedekah sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang berbunyi Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yasifani maut ahdi wa la hayati fa idza ra'aytum dhalika fad'u wa qabbilu wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikan sholat dan bersedekahlah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan bahwa ketika gerhana terjadi, hendaknya kita menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab peristiwa tersebut mengingatkan kita akan tanda-tanda kejadian hari kiamat, atau karena takut azab Allah diturunkan akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Juga mengingat apa yang pernah disaksikan Nabi Muhammad SAW dalam sholat khusuf
Diriwayatkan bahwa dalam salat khusuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Bahkan beliau ingin mengambil setangkai dahan dari surga untuk diperlihatkan kepada manusia. Beliau juga diperlihatkan berbagai bentuk azab yang ditimpakan kepada ahli neraka. Karena itu, dalam salah satu khutbahnya selesai salat gerhana, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai umat Muhammad, demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Hadis muttafaq alaihi. Maka dari itu, hadirin salat Jumat rahimakumullah, marilah kita persiapkan hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan marilah kita usahakan untuk dapat mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kecilnya manusia jika dilihat dari kecil ilmu pengetahuan. Bulan yang sedang mengalami gerhana ini hanyalah komponen yang sangat kecil dari materi alam semesta ini. Sedangkan segala hal yang membentuk isi alam semesta hanya berkontribusi pada secuil materi yang telah diketahui oleh ilmu pengetahuan saat ini, sementara sisanya sama sekali belum diketahui. Pandemi COVID-19 juga menunjukkan betapa kecilnya kita. Virus yang sedemikian kecil yang sama sekali tidak bisa dilihat secara kasat mata ternyata mampu menimbulkan dampak besar yang kita lihat pada saat ini. Keagungan Allah Subhanahu wa taala seharusnya mengarahkan kita pada kesadaran akan tetap berdaya, sehingga memunculkan sikap merasa bersalah, memperbanyak istighfar, dan selalu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa gerhana bulan dan pandemi COVID-19 semestinya menyadarkan kita akan kebesaran Allah. Momen gerhana bulan terjadi menjadi media untuk memperbanyak permohonan ampun, taubat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga fenomena gerhana kali ini meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan hati kita untuk ikhlas menolong sesama, serta menjaga kita untuk selalu ramah terhadap alam sekitar. Jamaah salat gerhana bulan rahimakumullah, pada saat gerhana bulan ini marilah kita tingkatkan motivasi kita untuk belajar memahami alam semesta ini. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita untuk meningkatkan ibadah kepada-Nya dan memikirkan segala keindahan ciptaan-Nya. Sebagaimana surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayatun lil albab. Alladheena yaquluna Allahu qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan terbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Allah, ya Tuhan, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari sisa lain." Wallahu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.